Welcome back ke Kota Project YouTube channel, lagi sama Reisha. Hari ini kita bakal grabber Kota Project Garage lagi. Dan ada beberapa pemasangan di Kota Project Garage nih guys. Langsung aja kita kepoin ada mobil apa aja. Let's go! Nah, sahabat Toto, mobil pertama lagi ada Hyundai Creta Prime yang mampir ke Kota Project Garage untuk melakukan pemasangan beberapa aksesoris Kota Project nih sahabat Toto. Yang pertama, di bagian depan lagi digantikan klakson bawaan dari Hyundai Creta sama Superior Horn dari Auto Project. Nah, kalau misalnya standar itu kan suara Hyundai Creta itu klaksonnya agak-agak cempreng dan juga kecil ya sahabat Toto. Tapi langsung kita gantikan dengan Superior Horn dari Auto Project yang memiliki suara yang powerful sebesar 112 desibel. Nah, kelebihan dari Superior Horn dari Auto Project ini, dia juga sudah plug and play dan juga kalian akan langsung mendapatkan satu pasang nih sahabat Toto. Jadi bagian kanan dan juga bagian kiri, jadi sehingga memberikan suara yang sangat-sangat besar dan juga bulat gitu ya sahabat Toto ya. Dan kalian juga bisa lihat nih materialnya juga gak kaleng-kaleng sahabat Toto tuh. Materialnya terbuat dari plastik yang berkualitas yang pastinya waterproof. Jadi dia aman di segala cuaca dan juga ini ada dudukannya juga. Jadi dia tidak akan masuk-masuk air ataupun binatang-binatang aja ke dalam klaksonnya. Nah, ini lagi dipasangin. Gak cuma itu aja, tapi di bagian luar juga ada beberapa akses yang dipasang di Hyundai Creta tipe Prime-nya. Saya kita kepoin ya. Nah, selanjutnya sahabat Toto, aksesoris yang dipasang adalah outer handle cover. Nah, seperti kalian tahu, kalau misalnya daerah pintu ini, si Hyundai Creta tipe Prime ini, bawaan aslinya adalah di bagian luarnya itu warnanya senada dengan bodi mobilnya, yaitu warna hitam. Tapi, bagian gagang pintunya bawaannya sudah warna chrome. Makanya, customer langsung memilih outer handle punya Auto Project yang warnanya chrome. Tapi kalian nggak perlu khawatir, karena kita juga punya dua pilihan warna lain, yaitu warna matte black dan juga warna karbon. Jadi, kalau misalnya customer memilih warna chrome, jadi senada nih sama warna gagang pintu asli dari si Hyundai Creta ini. Dan juga, sekarang nggak perlu khawatir lagi kalau misalnya kalian membuka atau menutup pintu kayak gini nih sahabat Toto, itu tuh sering banget meninggalkan lecet-lecet ataupun gores. Tapi kalau misalnya sudah ada outer handle cover ini, jadinya terlindungi. Jadi warna body kalian pun jadi nggak lecet-lecet ataupun gores-gores berkat ada ini. Juga kalian bisa lihat dong, stylish banget. Dan juga ketinggalan di bawahnya ada tulisan keretanya. Dan juga matching banget ya sama warna gagang pintu bawaan dari Hyundai Creta ini. Untuk outer handle cover ini kalian juga gak perlu khawatir karena sudah mendapatkan satu set, dua bagian kanan dan juga dua bagian kiri, jadi sudah 4 pieces dan sudah perfect fit size banget sama ukuran dari gagang pintu mobilnya. Jadi sudah mengikuti lekukan-lekukan dari body Hyundai Creta ini nih sahabat Toto. Selanjutnya sahabat Toto, ada rear door seal yang sudah dipasangkan di mobil Hyundai Creta-nya. Nah, ini tuh fungsinya adalah pelindung bagian frame pintu bagasi mobil supaya kalau misalnya kalian bawa barang-barang berat dan menjadikan tumpuan si frame pintu mobil ini tuh nggak bakal meninggalkan lecet-lecet ataupun gores-gores. Dan juga ini kebetulan warnanya adalah warna stainless, jadi ketika kalian buka pintu bagasinya langsung stand out banget nih warna stainlessnya. Jadi nggak cuma melindungi aja, tapi bikin tampilan mobil Hyundai Creta kalian jadi makin juga makin keren pastinya. Nah, untuk si rear door seal ini, kamu akan mendapatkan langsung dua piece, yaitu bagian kanan dan juga bagian kiri, dan sudah mengikuti bagian dari frame pintu bagasi mobilnya. Jadi nggak bakal kekecilan ataupun kebesaran, sahabat Toto. Nah, untuk bagian dalam ini, sahabat Toto, ada beberapa panel-panel yang sudah dipasangkan di dalam Hyundai keretanya. Yang pertama, ada panel armrest nih, sahabat Toto, yang peletakannya ada di bagian armrest Hyundai keretanya. Nah, kalau misalnya kalian membeli panel armrest ini, kalian akan langsung mendapatkan satu set ya, sahabat Toto, dua bagian depan dan juga dua bagian belakang. Nah, kalian nggak perlu khawatir nih, apakah si panel armrest ini bakal mengganggu fungsi-fungsi dari tombol-tombol yang ada di armrest Hyundai keretanya. Karena panel armrest Auto Project ini sudah mengikuti bagian dari armrestnya, termasuk juga tombol-tombolnya. Langsung kita buktiin ya. Ketika kita pencet, tuh, dia tidak mengganggu fungsinya sama sekali, nggak ada yang mengganjal sama sekali, tuh, bisa terbuka tetap, bisa dipencet, jadi tidak ada mengganjal-mengganjal sama sekali. Nah, kebetulan untuk warnanya, customer memilih warna black carbon nih, sahabat Toto. Tapi, kita juga punya dua pilihan warna lain, ada warna piano black dan juga ada warna wooden. Jadi, tinggal sesuaikan aja sama selera kalian. Dan juga nggak cuma si panel armrest aja, tapi juga ada panel front room lamp yang letaknya ada di bagian atas kabin nih, sahabat Toto. Dan juga ini perfect fit size juga, sudah mengikuti tombol-tombol dan juga lampu-lampu yang ada di bagian atas ini. Ini langsung kita buktiin ya. Tuh, ketika kita pencet, ini tidak mengganjal sama sekali. Jadi masih berfungsi dengan baik karena sudah perfect fit size banget. Dan warnanya kebetulan yang dipasang juga warna karbon senada dengan warna panel armrestnya. Jadi nggak cuma aja nih yang kece, tapi dalamnya juga makin kece karena ada panel-panel dari Auto Project.
Nah, nggak cuma itu aja, tapi customer juga memilih ada aksesoris yang paling penting banget nih harus dipasang di mobil kalian, yaitu karpet MaxMat 7D. Dan kebetulan yang dipilih adalah warna black dan juga motifnya diamond dan plus coil mat. Nah, sahabat Toto perlu tahu nih, kalau misalnya kalian memakai karpet MaxMat 7D ini, udah nggak perlu khawatir lagi kalau misalnya kejatuhan makanan, kena alas sepatu yang kotor, karena bahan dari MaxMat 7D ini benar-benar gampang banget dibersihkan. Dan yang pertama nih, sahabat Toto saya jelasin dulu ya, kalau misalnya karpet bawahnya ini, yang 7D, dia itu terbuat dari PVC leather dan juga sudah waterproof dan juga odorless. Dan gak ketinggalan, di bawahnya ini sudah ada anti velcro-nya. Jadi kalian gak perlu khawatir lagi kalau misalnya takut keganjel-ganjel ataupun kegerak-gerak ketika kalian berkendara. Ini gak bakal ya, saya betul-betul, karena seluruhnya itu sudah dilapisin dengan anti slip atau lapisan velcro. Dan untuk coverage-nya kalian juga gak perlu khawatir lagi karena 100% sudah menutupi keseluruhan lantai sampai lantai bulu-bulunya itu gak kelihatan sama sekali tuh ya. Bagian depan sampai ujung sana, kemudian bagian samping sela-selanya pun sudah tertutupi, bahkan sampai kolong jok juga sudah kita cover dengan karpet MaxMat 7D ini. Nah, kalau misalnya kalian pakai coil mat seperti ini, sahabat Toto, kalian juga nggak perlu khawatir nih, apakah susah bakal dicopot ketika kalian mau bersihin, bakal susah dicopot. Tenang aja, enggak ya sahabat Toto, karena gampang banget nih. Ada klip-klipnya, jadi kalau misalnya kalian mau buka coil matnya, tinggal dibuka aja dan juga dikeluarin, terus dibersihin. Kalau udah, tinggal ditaruh lagi deh. Nih, saya kasih lihat ya, betapa mudahnya membersihkan karpet MaxMat 7D. Tuh. Dan juga yang paling penting adalah seperti yang saya bilang tadi, sahabat Toto, ada lapisan velcro-nya supaya tidak gerak-gerak ketika kalian berkendara, karena bahaya banget. Dan jangan sampai karpet yang kalian pilih itu mengganjal ketika kalian berkendara nginjak pedal gas ataupun pedal rem. Maksudnya kita buktiin ya. Ini yang pertama, ya udah nggak bakal gerak-gerak lagi karena ada lapisan velcro-nya. Dan juga di samping-samping ini sudah ada klip-klip untuk diselipkan ke bagian bodi mobilnya supaya lebih double secure. Dan juga kalau misalnya kita majukan atau mundurkan si joknya udah nggak nyangkut sama sekali. Dan yang paling penting ketika kalian menginjek gas atau menginjek rem, ini nggak bakal ngeganjel ataupun ngangkat. Itu paling bahaya sahabat Toto, makanya yang pastinya kalian wajib banget pakai karpet yang paling nyaman dan juga aman buat kalian berkendara, yaitu karpet MaxMat 7D dari Auto Project. Nah, sahabat Toto, kebetulan tadi customer-nya naik ke atas terus ngeliat-ngeliat dan akhirnya memutuskan untuk menambahkan lagi satu aksesoris buat Hyundai keretanya, yaitu door sill clamp. Nah, ini adalah pelindung bagian frame pintu mobil supaya nggak kena gores-gores ataupun lecet-lecet dari alas sepatu kalian. Dan juga yang dipilih ini adalah door sill clamp yang with lamp, jadi pakai lampu. Tapi tenang, kalian nggak perlu khawatir kalau misalnya untuk yang pakai lampu ini tidak potong-potong kabel sama sekali, alias sudah socket to socket. Nah, nggak cuma fungsional aja nih si door sill clamp ini, tapi bisa bikin tampilan mobil kereta kalian jadi makin keren. Nah, selanjutnya kita kedatangan mobil Honda Brio di Auto Project Garage nih, sahabat Toto, dan melakukan pemasangan beberapa aksesoris. Langsung aja kita ngeliat yuk ke aksesoris yang pertama. Nah, sahabat Toto, yang pertama adalah ini aksesoris smart gas sudah dipasangkan di mobil Honda Olney Brio-nya. Ini adalah pelindung bagian bawah mobil supaya kalau misalnya kalian ngelewatin jalan yang berlumpur atau becek, kemudian penuh kerikil atau bebatuan, ini nggak langsung mengotori bodi mobil kalian karena sudah terlindungi si smart guard ini. Nah, kalian bisa ngelihat ya, ini tuh bahannya super kuat banget. Jadi kalau misalnya kena kerikil ataupun bebatuan itu nggak mudah pecah. Dan ini pemasangannya juga nggak pakai pengebor-pengeboran sama sekali, karena sudah ada klip-klip baut yang sudah disesuaikan dengan bodi mobil si Olney Brio-nya. Dan kalau misalnya kalian beli, ini langsung mendapatkan satu set, dua bagian depan dan juga bagian belakang. Jadi kalau misalnya sekarang ngelewatin jalan yang penuh lumpur ataupun kerikil dan juga bebatuan, nggak perlu takut lagi bakal rusak si bodi mobilnya karena sudah ada mud guard dari Auto Project. Nah, selanjutnya sahabat Toto, ada pemasangan Chevin antena di Honda Olney Brio-nya. Seperti yang kalian tahu nih sahabat Toto, kalau misalnya bawaan antena dari si Honda Olney Brio ini cuma tegak lurus aja, boring, ngebosenin banget. Nah, sekarang dipasangkan si Chevin antena dari Auto Project, kan juga mesti tahu nih keunggulan-keunggulannya. Pertama, sudah OEM fit size banget sama si mobil Brio-nya. Yang kedua, yang pastinya stylish design banget. Yang ketiga, tersedia smart IC chip yang pastinya bakal menangkap sinyal radio dengan lebih baik. Dan yang pastinya ini juga tidak hanya untuk Olney Brio aja sahabat Toto, tapi untuk mobil-mobil lainnya juga bisa dipasangkan si Chevin antena dari Auto Project ini. Dan gak cuma warna merah aja, tapi tersedia juga berbagai warna lain yang bisa kalian sesuaikan dengan warna bodi mobil kalian.
Itu dia sahabat Auto Grebek Auto Project Garage hari ini. Tadi ada mobil Hyundai Creta, kemudian ada mobil Honda All New Brio juga. Nah, buat sahabat Toto yang mau main kesini juga langsung aja datang ke Auto Project Garage. Lokasinya di Ruko dari Square Blok I8 Cengkareng, Jakarta Barat. Ataupun kalau misalnya kalian gak bisa kesini, tenang aja karena kita juga punya layanan Auto Project tahu beres. Nanti mekanik kita akan langsung datang ke tempat kalian untuk pasangin semua aksesoris dari Auto Project. Dan juga jangan lupa nih, cek e-commerce kita di Tokopedia, di Shopee, dan juga di Blibli. Dan juga jangan lupa follow sosial media kita di Instagram dan juga TikTok @autoproject. Dan juga jangan lupa subscribe YouTube channelnya Auto Project. Segitu aja video kali ini, semoga video ini membantu untuk modifikasi mobil kalian. And see you in the next video, Auto Project, bikin mobil, auto keren. Bye-bye!